dong menjadi petugas partai ya, suruh nyalonin rakyat lah dulu waktu presiden. Termasuk Mas Gibran. Kemarin kalau berani ya lewat independen lah. Tak lawannya dengan Pak Pur dan Pak Teguh. Yang punya rakyat itu PDI Perjuangan yang masuk di PDI Perjuangan. Aku untung saya punya 30 kursi dari 45. Kalau enggak di prep juga saya. Yang milih rakyat. Rakyat mana? Coba anak-anaknya jenengan enggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarno Putri karena Bu Mega adalah punya prerogatif dan masih sayang kepada Pak Joko Widodo yang saat itu belum ketahuan bobroknya gitu loh. Sekarang udah ketahuan. Rakyat yang tahu lah kan itu. Artinya selama ini makna petugas partai itu disalah persepsikan oleh buzzer-buzzernya beliau. Lah saya agak sakit hati karena Bu Iriana menyampaikan bahwa kecewa dengan Pak Jokowi dinas sebagai petugas partai. Kalau saya menilainya biasa kan dengan Bu Iriana. Kok Mbak Mega itu kan bukan siapa-siapa. Lu mertuanya meninggal aja nggak ngelayat kok. Itu loh. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya apa? Bu Iriana, ibunya Pak Jokowi meninggal dunia aja enggak melayat kok. Sampai tahlilan terakhir 1000 hari enggak hadir kok. Nah itu hal yang menurut saya, ya ngapain sakit hati om Mbak Mega di Prat itu ya wajar bagi saya. Om mertuanya sendiri aja tidak dihargai, dihormati. Yang membesarkan Pak Jokowi, Dodo yang bisa menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi Dodo enggak jadi presiden kan juga tidak jadi ibu negara.